Hai semua, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa tekan lonceng. Ding. Okay, sekarang dah sampai ni bilik kita orang. Ada nombor 7. Nombor berapa bilik? Nombor 7. Okay. Oh, alah, nombor 7. Di nombor 7. Ayah, pergi mana ni? Yang ni mana ni? Camping ke? Camping ke? Benda ni wajib lah kalau family kita orang pergi ke jalan-jalan ke. Okay, ni aktiviti petang kita pergi di sungai. Sungai sebelah je. Sebelah bilik je. Kalau yang ni garden view. Banyak juga dia ada bilik. Kalau sebelah sana tu, belakang tu lah, aku cakap suite. Okey, hari hujan. Kita kasih dia orang chan untuk main hujan. Macam kita zaman-zaman dulu, mak kita suruh main hujan. Okay, mainlah korang hujan. Best tak main hujan? Best kan? Nanti demam. Tak apa. Nanti tak suka demam. Tak demam. Kalau dah basah tak apa. Okey, rahsia kecantikan sis ya. Ini scrub eh. Pakailah. Nanti kalau hujan nanti apa? Ni. Ada dekat sini. Pakai ni je. Ha. Buat ni ubat kata-kata adalah pasti ya. Eh? Tada. Gebu kecil, gebu kecil, gebu kecil jat. Ini sekarang kita pergi aktiviti bubble queue. Adam cakaplah bubble queue. Ini Chef Agus Safari masak special. Rezeki. Ada sotong ayam, ada hotdog, ada sosis. Malam ni kita ada persembahan daripada Adam. Ini menu malam makan barbecue. Macam mukbang nak. Ini special dekat sini. Di durian coffee lah. Baik, kena guna serai.
Okay bro, try. Durian kopi. Bau dia pel. Bau dia macam ice cream potong. No, that one not nenen lah. Yeah, bukan nenen. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia nak pinci. Sedap tak bro? Lekat. Dia ada lekat-lekat. Apa lekat? Manis tak? Dia light je. Dia pahit tu ada. Pahit. Macam makan durian yang pahit tu. Macam tu dah rasa dia. Bismillah. Isaac Osman. Bismillah. Jom tengok aku minum. Jom. Jadi dari Yasti sis punya ni pendapat pula. Habis ni. Rasa kopi tapi ada durian. Tapi sedap. Aju. Hai kawan-kawan, hari ini kita nak pergi nature walk. Jom. Tak ada pisau kidal lah. Pisau semua untuk orang kanan. Oh, dia kena buat kidal. Tinggi dah. Ni eh, betul tak? Kuatlah sikit. Nak buka. Nak menoreh buka. Okay, orang boleh jadi penoreh lah. Tak boleh berhenti kerja. Kau yuk kira pula. Nah, ni pokok durian 80 tahun. Durian kampung durian runtuh. Tau dalang punya pokok. Wah, ni cabaran yang pertama. Aidan mana? Aidan. Aidan ni, Aidan. Okay, kita dah sampai kat puncak. For me biasa je, tapi kalau yang tak exercise mungkin pancit sikit. Sikit je kot sebab kalau tak rasa jantung bila kot pantas pun. Chest perlu je lah. Mungkin sebab panas. Tapi Daddy penat sebab dia dibawa Aiden. Ada penat tak? Tak eh? Wow, Adam boleh ikut Mami lah. Macam kita dah sampai atas, kita boleh nampak Kabul. Cuma nak naik tadi macam apa sikit sebab dia slippery. Sebab hujan semalam. Dah sampai bawah. Dah, kita lalu air. Bestnya bagi nature walk. Okay, finally sampai juga. Okay, hari ini kita lucky lah dapat jumpa dengan owner tukang masak. Breakfast session. Breakfast session with boss, tapi dia cakap dia tukang masak lah, Mr. Chua. Okay, memang lucky lah. So hari ini memang best lah dapat nature walk semua. Konsep daripada Mr. Chua ni kan. So macam mana Mr. Chua dapat konsep idea untuk this inilah resort lah. Sebenarnya Malaysia ada sebuah negara yang banyak cantik, tetapi tidak dipromosi betul. Mengapa kita ikut itu
alam barat, buat hotel besar semua. Tapi kita biar alam semua jadi alam flora semua ada di Malaysia. Seumpamanya tepi getah yang Encik jumpa pagi ni, itulah ada satu evolution change di Malaysia. Mengapa dulu masa orang banyak miskin, dia angkat itu pisau, pokok kelapa yang dia menorek getah sampai Malaysia menjadi nombor satu di dunia pengeluaran getah. Dan itulah yang menjadi Malaysia terkenal. Hari ini kita ada durian, durian yang paling terkenal sekarang di sedunia, Musang King. So kita harap untuk dapat boleh promosi Malaysia ke peringkat antara bangsa dengan culture and heritage Malaysia. Okay. So ni dah berapa lama sudah Caravan Serai ni? Caravan Serai 7 tahun sudah. Pemula kita banyak belajar sebab kita nombor satu yang cuba mempromosikan glamping. Apa tu glamping? Ialah satu camping yang ada katil, yang ada tandas, ada kesenangan untuk orang. Ya, betul. Di sana. Sebab ini kita percaya banyak orang remaja dan orang tua dia tak pernah camping dan tak berani camping. Ya, nak bawa anak-anak pun takut. Takut. So kita ini satu permulaan. Banyak customer datang, 70% mereka happy, 30% takut. Sebab dia tak tahu perasaan camping. So kita sudah bagi kesenangan. Ini satu permulaan untuk orang memula camping, berkelah di tempat-tempat cantik di Malaysia. So itulah rancangan kita mulailah 7 tahun yang kita taruh glamping. Sebab di Afrika ini pemajuan glamping sudah banyak advance, dan di Australia pun banyak advance, tapi di Malaysia kurang. So dengan itu kita harap dapat menunjuk Malaysia. Okay, Masya, thank you banyak-banyak. Tempat ni sangat best. Okay, tadi apa Didi dapat daripada bos? Tadi Mr. Chua banyaklah bagi pandangan nasihat untuk kita orang. Dia bagi support. Bagi support. Sebenarnya nak suruh kita promote kita punya culture, kita punya apa ni, resources yang kita ada lah, yang negara lain tak boleh nak copy. Yes. Sebab betul. Kita ada originality kita. Dia kata macam kalau kat China, orang China semua boleh copy, tapi benda yang macam contohnya getah, pokok durian dia tak boleh copy. Benda lain dia orang semua boleh maju daripada, tapi punya culture, apa yang kita ada, dia orang tak boleh copy yang best. Macam nature memang tak boleh copy. So betul juga dia kata, kita ambil yang benda orang tak boleh nak copy. Lah, thank you lah tu Mr. Chua. Woohoo, sekarang kita nak mandi kolam. Swimming time. Best dengan hari ni. Jom kawan-kawan, jom kita bagi kabel serai kawan. Apa boleh buat dekat Caravan Serai? Apa boleh buat kat Caravan Serai? Ada buat apa kat Caravan Serai? Main pasir. Main pasir, bagi main sungai, main air kolam, sarapan, dah jumpa kucing. Tak, cuci. Okay, kita nak balik dah. Terima kasih ni jumpa Mr. Agus, layan kita orang dekat sini. Terima kasih banyak-banyak Agus. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Semoga berjaya. Jangan lupa subscribe. Okay, sudah ya. Okay. Ayo. Thank you. Okay, jumpa lagi. Hai semua. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa tekan loceng. Diding.